Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini. Okay, dekat luar pagar sahaja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya. Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun, YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton peminat-peminat saya, tolong jangan skip ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sabtu. Hari ini 19 Ogos 2023. Nama siapa kah? Hawa bin Umar Khalid. Hawa bin Umar Khalid. Ya. Dari mana Puan Hawa? Daripada Muar lah. Muar kat mana? Pak Jawa. Ini siapa bodyguard? Anak. Nama siapa bang? Ahmad Kamil. Bin Ali. Ini siapa girlfriend? Isteri dia Nur Azurin dia tadi. Okey. Datang ni apa aja ni? Apa ajak ni? Nak bawa mak saya ni. Dia sakit-sakit sendi kaki. Urat kaki. Gaut dah kena gaut ni. Mana satu kaki saja ke ataupun satu badan sakit? Sakit-sakit juga. Ini kita kalau satu badan kita overhaul satu badan. Nanti ditakin orang yang mana. Kaki macam kebas-kebas. Kebas-kebas ah bawa tapak kaki. Ada kencing manis tak ada? Macam kebas. Ada kencing manis tak ada? Kencing manis tak ada. Ada kencing manis tak? Oh, kencing manis tak ada. Darah tinggi ada. Tak ada macam gini. Tak ada macam gini kah? Tak ada. Darah tinggi ada. Darah tinggi ada. Okey, bau tu rasa apa? Ya? Bau tu rasa apa? Rasa apa bau? Ini bau ni sakit tapi bagi kenaik ada. Korang sikit lah dengan atas bau ni. Rasa apa?
Kita tekan-tekan macam sakit lah. Tak tekan tak sakit? Ha? Tak tekan tak sakit? Aduh sakit lah, dah pergi klinik kong sakit lah maka ubat. Maka ubat lah. Ni kat sini yang bau ni. Sebelah saja. Dua-dua. Kadang kat sini tu tapi dah kurang dah. Kadang kat sini ni. Okey, apa masalah? Saya okay, saya nak cek balik kalau adakah apa apa nyawa sakit tu dah natural okay. Atau ataupun ataupun dulu ada macam ada orang tak buat ni tapi tapi masa tu dengan izin Allah. Kawan saya ni dia duduk Melaka dan meninggal, dia ada kawan dia satu wali lah. Dia guide juga lah. Dia beritahu lah kalau jawab, dia beritahu juga lah. Cerita-cerita je lah. Dan dia juga, dia tepis juga lah. Dia tepis, bukan awak tepis? Dia tolong. Dia ada bantu awak dia lah. Dia bantu saya, ya, dengan izin Allah. Asbab. Tak salah. Sama, dia buang saka juga dulu. Tapi buang dia saka mua, dekat muah. Tapi dengan mak dia sekali kan, kita orang lah tu. Tapi mak dia dah mengenai mimpi lah. Rumah usang lagi. Okey. Ini tahu tempat ni dari mana? Saya memang dah 2 tahun dah tengok YouTube. Okey, kalau kamu tengok 2 tahun kat YouTube, apa saya pesan kepada netizen? Tanya saya tu. Buang saka dengan matikan saka, dua yang berbeza. Ya, betul. Bila buang, dia akan balik. Macam kucing, kita bela, dia balik. Buang saka, dia masuk balik. Peratus nak balik tu tinggi lebih. Memang tinggi. Pasal contoh, awak buang kucing, Perlis tak kucing? Mereka awak buang jauh. Daripada muar awak buang ke contoh Perlis, Kedah ke Melaka, ya. Tapi kalau contoh awak ada senjata lama, barang-barang lama, awak buang ke sungai, ke laut. Benda tu memang tenggelam, tapi benda tu keluar. Benda gaib tu keluar. Jin tu keluar. Cuma saya nak buang ni sebab saya dia tak mengganggu, tak ada apa-apa mengganggu. Cuma saya rasa agak tak selesa sebab kawan saya di kawan saya pun dia mengamalkan perubatan ni sampai Majlis Agung Islam Johor Melaka pun kadang-kadang datang rumah dia kan. Dia okey je macam perubatan macam sama juga perubatan dia buat dengan sama. Sama-sama. Dia beri katakan sebab Sultan Johor punya ni lah Sultan Johor ni lah. Silat kalau dia tu ada cerita lah. Dan dia kawan saya macam tu lah. Okay. Ya, sampai perubatan dia lah. Macam Nazir Agama Islam je. Laku dia cerita lah. Tengok sebuah lah. Macam sesat lah apa. Dia kawan duduk mana? Dia sepadan muar Melaka. Sepadan? Malimau? Tak sama. Muar Melaka. Bukan Malimau. Sungai Rambai. Sungai Rambai. Sungai Rambai Melaka. Rasa. Macam tangkap. Dia check saya. Lepas dia check saya tengok, oh dia ada saka limau. Dia induk dia dekat Indonesia. Sebab arwah saya Indonesia kan, Palembang. Dia induk, dia check gitu. Oh, cara awak dia pegang lah. Dia pegang lah. Dia pegang. Oh, dia salam dia pegang gitu. Lepas tu dia pun tengok. Dia pegang sebab nak tahu susu galur eh. Sebab susu galur. Susu galur daripada mana dia. Susu galur ada ayah. Sebab saya pun Palembang. Kan? Palembang kan? Arwah Pak. Orang Palembang tu. Palembang. Jadi, susah daripada sana lah. Induk dia. Induk lah. Macam tu lah cakap. Yang rumah ni pun ada beberapa atuk dia. Kamu lah. Nenek dia bidan. Bidan. Tapi tu lah. Kalau macam cakap tadi, saka ni buang dia akan balik. Kita sini matikan. Contoh, kita sini matikan. Lain kali adik-beradik kamu yang ada saka masuk dalam badan kamu. Umpama kamu dah kosong jadi sarang, dia masuk tumpang. Kalau contoh ada lagi, kita tak kira saka, kita kira susulan RM50. Kalau buang saka sini RM250. Seperti mana kamu tengok dalam YouTube, tengok saya. Saka RM250, rawatan RM50. Jarak dekat, jarak jauh. Kalau ada rumah, sewa, ofis, kebun, semua bagi tahu. Kita buat tu semua cara percuma lah. Cuma yang rawatan saka dengan rawatan ni 300 seorang. Tapi kalau kamu tak nak buang hari ni, kamu rasa dah tak ada, terpulang. Kita tak pernah paksa. Terpulang. Kita tak pernah paksa.
Alhamdulillah, saya maksudnya tak ada apa-apa sangat. Tak ada apa-apa sebenarnya. Sebelum buang pun tak ada apa-apa sangat. Cuma saya, kawan saya kata yang tu kata lebih baik lah. Lebih baik buang. Lebih baik buang kan. Tapi dia tak ada efek sangat pun. Dia main ibadat apa semua. Dia cuma bila nak mati, kita masalah. Ya, kita risau. Tulang dan kulit, makan kuat, draw dah tak ada. Tak mati-mati. Itu saja bila hari tua. Itu nanti. Kalau itu perjanjian yang yang okay, bentuk badan kan. Kalau buka dalam Google, saka ni adalah keturunan sampai ke cucu cicit. Ya betul. So, dia pun beranak pinak kan. Ya. Yeah. Kita beranak contoh orang rumah beranak satu baby. Setan jin iblis ni 10. Yalah. Nisbah dia. Sebelum kita turun ke bumi, Nabi Allah Adam turun ke bumi ni, jin setan iblis dah ada dah. Ya. Betul. Kenapa? Sejak jadinya Nabi Allah Adam dengan Hawa, Allah dah sumpah iblis ke dunia. Yang malaikat yang nama Azazil tadi disumpah jadi iblis, lanatkan Allah ke dunia. Jadi apa sumpah iblis pada Allah Ta'ala? Aku akan goda anak cucu Adam sampai bila-bila. Ini tu pulang pada kamu bertiga lah, tak nak buang tak apa, simpan lah. Saya sebenarnya asal saya tengok video ni, saya lebih nak belajar ijazah. Tapi itulah saya masa kesutukan masa. Lepas tu saya nak saya apa nak bawa mak saya dulu. Okay, lepas tu kami ni kalau ada saka tu kami buat yang lain kali lah. Dan kami nak tengok kalau kami ada, saya ada gangguan negatif ke apa. Okay, pertama ni apa saya saya tak scan ni, saya tengok kamu saya boleh baca. Pertama saka memang semua ada lah. Kedua, kamu pun part of ada kena sihir permainan orang. Mungkin kamu tak rasa, tak sadar. Ya betul. Okay? Tapi ada gangguan sihir pada kamu. Ini termasuk isteri. Kamu selalu suami isteri, okey tak okey? Ataupun selalu ada macam sisi faham, cepat marah. Sama ada isteri ataupun kamu. Perkara kecil-kecil, gaduh. Sikit-sikit gaduh. Ha, macam tu. Tak sangat, tapi ada tu ada. Tapi lebih pada kontrol, tahan. Awak kontrol lah. Kontrol. Memang hari-hari bertukar lah. Kontrol, tahan. Ini terpulang pada kamu lah, okey? Itu kamu nak hari ni nak ijazah. Tu lah, saya tak tu nak ijazah tu saya. Nak ijazah tahu kan mahal dia berapa kan? Saya dah tahu lah kena. Tu saya nak datang lagi sekali tu. Tak nak ijazah hari ni ke lain kali? Lain kali. Lain kali. Lain kali. Jadi saya tadi pada saya nak buang negatif dulu. Kena mak saya tu saya nak datang lagi sekali nak. Okey. Kalau kamu cerita pasal kawan kamu dekat sungai Rambai. Sungai Rambai. Awak cakap yang muda lebih kurang macam saya. Ya, sama cara dapat tengok YouTube. Nama dia apa? Dia guru dia siapa? Tak pasti. Tak pernah tanya dia? Tak pernah tanya. Yang nak tahu saudara saya tu, dia belajar dengan dia. Dan ijazah dengan dia, dia kata dia macam dia tengok macam Sunan Kalijaga ni, dia macam susu gaul Sunan Kalijaga. Tapi dia kata Sunan Kalijaga tu lebih atas pada dia macam itulah. Allah Allah insyaAllah saya pun tak tahu. Saya pun bukan kawan sangat dengan dia. Jadi saya kenalan gitulah. Kenalan dia berbual lah. Okay, kakak sakit, get out. Satu badan lah. Senang kata kita rawat satu badan. Okay. Kalau tak nak buat kakak tadi, sini tak nak buang saka, kita tak paksa. Dan kalau tak percaya, tak ada saka lagi, kita pulang. Kita rawat yang biasa-biasa je. Tapi kalau contoh kita buat agak 10 kali, 20 kali, masih sakit, masih sakit, saya tak boleh buat apa lah. Berarti saka ada dalam diri, tak dibuang, tak dimatikan. Itu saja. Pandangan tabib, mak saya ni memang dia sakit. Kan tiga-tiga, anak-anak pun ada. Sebab tu dalam, okey, saya cerita gini, hari ni tak nak buang saka, tak balik, Google. Apa itu saka? Boleh tak saka tu buang, boleh tak dia balik? Baca dalam tu. Fahamkan dulu. Kalau awak tengok 2 tahun dalam YouTube saya, takkan awak tak faham apa saya sebut kepada masyarakat. Cuma dalam jin ni, dia satu kata kita bunuh dia. Adakah kita, okey, kita bunuh dia kalau darurat dan mengganggu kita, kita buat. Boleh kata bunuh dia jin kan. Okay, tapi dia, kalau dia tidak, selagi dia tidak mendaratkan, dia boleh, adakah kita boleh pujuk dia. Okey, saka ni kalau dia melawan, aku tak nak keluar, aku sayang dia gini, kita boleh pujuk dia. Yang yang diam diri dia, macam anak ni, bisu contoh. Kita tanya apa dia dia, abang bodoh. Kita tanya dia apa. Melainkan yang melawan, contohlah, mak kamu, ada nenek tu, aku tak nak keluar, aku dah 40 tahun duduk badan dia, aku tak nak keluar.
kau Islam ke bukan? Aku bukan Islam. Ha, baru kita boleh pujuk dia jadi Islam, masukkan Islam. Tapi yang dia tak nak cakap pun, kita dapat macam mana? Macam nak Islamkan dia? Suruh syahadah pun dia tak jawab. Terpaksa kita. Jadi soalan kamu tadi, dia pun malu Allah betul. Tapi kalau dia, okey apa, saya akan satu je bang. Apa hukumnya menduakan roh? Sekarang dalam beranak buah contoh ada jin cerita iblis. Apa hukum dia? Syirik khurafat. Tak boleh lah. Kita, jadi kita kena buang ke tak payah? Kena buang lah. Kalau kita buang, dia masuk balik. Kita kena matikan dah. Macam semalam waktu abang tu pun sama juga. Dia ada saka. Dia tahu dia ada saka. Dia nak buang ke nak matikan? Kalau dia baik, contoh di Islam, kita pujuk dia keluar, jangan duduk dalam jasad. Boleh duduk sebelah kiri ataupun kanan, depan ke belakang. Kalau kamu sayang dia, jaga kat luar. Bukan dalam jasad manusia. Allah tak izinkan. Okay, contoh, ada hamba Allah ni, kasyaf ataupun mata batin nampak. Dia akan nampak awak, ni bila jin ni, apa awak rasa? Sedangkan awak tak tahu. Orang yang nampak cakap, suami isteri anak beranak ni. Asal semua ada jin bersaka ni. Dia tak suruh saka lah. Dia first impression, kita ada pakai jin. Jadi kita nak jawab apa? Kalau awak tak faham, awak akan marah. Bila masa kita ada pakai jin, tu saya nampak dalam ni. Apa nak jawab? Tapi juga kalau awak nak belajar ilmu ni, nanti awak zikir-zikir-zikir, Allah bagi awak kelebihan, apa tak tahu Sama ada awak buka mata batin, ataupun gunakan firasat. Awak tengok, firasat berkata, dia ni gini-gini. Itu kelebihan masing-masing tak sama. Ya. Jadi awak nak nafikan ke apa yang Allah bagi kamu tahu ke? Takkan nafikan. Sebab tu ilmu yang kita belajar sini lain daripada yang lain. Kalau awak cakap yang dekat Sungai Rambai, saya tak tahulah, saya pun tak pernah tengok cara rawatan dia. Jadi saya nak komen tak boleh. Macam awak cakap ada jaim datang gini-gini, saya pun tak boleh komen apa. Okey, saya tak tengok sendiri. Ini lagi satu, kalau saya tengok pun, saya takkan komen orang punya cara rawatan. Betul. Okay, cara rawatan masing-masing tak sama. Okay, yang ada pakai keris, yang ada pakai batu, yang ada pakai air, yang ada pakai bunga, yang ada pakai limau, yang ada pakai telur. Macam-macam cara lah. Selagi mereka tak khurafat, tak syirik pada Allah. Tidak perlukan Allah itu yang penting. Betul. Tak semua yang pakai keris tu khurafat. Ada keris ni sebagai simbolik. Asbab ya. Asbab saja. Tapi ada orang tengok macam cakap setanggi lah, senang cerita kan. Contoh setanggi tu setanggi. Colok-colok tu. Okay, contoh yang ada pakai secolok. Yang biasa-biasa ni akan cakap, mana boleh pakai ni, syirik ni. Tapi awak tahu tak nama itu untuk apa? Wangi-wangian. Sedangkan zaman Rasulullah SAW pakai gaharu. Bakar, macam pakai bara tu, dia bakar agar nak wangi-wangian. Melainkan dia kalau pakai kemenyan, kemenyan pun ada yang kemenyan wangi. Bukan yang panggil jin, pun ada orang yang akan petikaikan. Jadi macam mana kita nak kupas bang? Atas nama itu awak. Jadi kita nak menidakkan orang, nak mengisi apa? Mengharamkan orang, mencurikan orang, tak boleh bang. Masing-masing ada cara sendiri, dah. Sebab tu kalau tanya saya tak nak komen. Okay, jangan ada pakai gini. Saya no komen. Ini masing-masing bicara. Di antara dia dengan Allah lah. Kita sebagai manusia, kita jaga kita punya iman. Dah. Kita nak menidakkan orang, kita siapa bang? Ya, dosa bang. Pahala Allah yang bertukar, bukan kita manusia. Yang pasang tu, ni bocah nak buang saka apa yang ada lah pada orang saya ni. Okey, contoh kalau awak tengok 2 tahun. Sini kalau dah matikan saka, badan ringan. Kalau tak buang, contoh sekarang dia jalan gini sakit kan. Contohlah buang saka hari ini. Contohnya kita sudah jalan test. Misalkan tingkat lagi ringan. Jadi yang berat tu siapa? Betul. Jadi kena faham. Jadi kalau tak nak buang, simpan dah. Kita sini tak pernah paksa. Kita akan tanya, apa kita tahu, kita bagi tahu. Okey, ada ini. Macam kata, saya tak buang, tak nak buang, tak. Teruslah. Terawak yang biasa je lah. Tapi kalau dia asyik berat lagi, sama, sakit lagi, kita nak buat apa? Yelah, betul lah. Sebab tu setiap cara rawatan tak sama. Sama juga, maaf kepada yang baca rukiah.
Saya bukan cakap rukiah tak bagus. Hmm. Okey, bagus. Sini tak ada rukiah. Hmm. Kalau awak tengok 2 tahun masjid kita kan, tim saya bikin, mana ada rukiah? Kita pakai kebatinan. Kita tak baca-baca, pasal apa baca-baca ni rukiah. Yang kita tak baca ni kita zikir dalam roh 20,000, 200,000 dalam ni. Kekal. Rukiah ni setiap kali rawat kita baca. Sebab tak sama. Sebab betul. Dia lebih pada panas kalau jin yang dia tu dia panas. Ya betul. Dia tak boleh jin pun tak boleh masuk. Pasal apa kita rukiah ni? Ratus ribu dalam roh kita bukan sikit 5 minggu. Jadi maaf cakap kamu tengok semalam bawah satu hamba Allah daripada mana lah tu yang datang petang ketiga lebih tu lelaki tu ijazah tu nama dia Tun Sri Ranang. Nama dia Tun Sri Ranang. Ini nama dia betul dalam isi. Dia dari mana? KL. KL. Okey. Datang nak ijazah. Saya tanya dia, aku nak belajar. Saya pun rawat rukiah juga. Saya tengok kawan saya sama tim rukiah. Dah 2 orang belajar dengan Tok. Senang je rawat dia. Jadi dia pun yang ketiga dalam tim dia ijazah. Sedangkan dia baca rukiah, tengok di YouTube dia ada. Masa itu dia dah ada dia kitu dia 2 in 1. Jadi kalau 2 in 1 pun memang cakap contohlah kalau kamu ijazah. Kalau ilmu ni tak payah baca, kenapa kamu nak baca? Umpama, saya bukan nak menindakkan orang rukiah, jangan salah faham. Kamu ada sebotol air, kamu boleh minum dari tangan ke mulut. Kamu kenapa nak pergi pusing swab mulut kamu kayak air yang belakang? Lebih direct. Nak susahkan diri. Contoh. Saya tak dekat rukiah tak bagus, jangan salah faham. Tapi orang yang tak faham tentang ilmu kebatinan ni susah. Pasal apa? Emo kebatinan ni tak nampak bang. Contoh kalau kamu nampak sebuah senjata. Tahu. Ditikam. Kenapa menjerit? Sedangkan saya tak sentuh. Tapi orang yang kacak yang ada mata batin nampak senjata sepegang. Ditikam. Sebab dia nampak dimensi. Ini yang tadi kebatinan emo gaib. Contoh Allah nampak. Syurga neraka nampak. Jin setan iblis nampak. Malaikat nampak. Angin pun orang tak nampak tapi rasa. Sebenarnya dimensi berbeza. Ya. Sebenarnya dimensi berbeza. Ini dimensi bila ini, kita ada ilmu ni, kita punya ilmu luar biasa. Ini ilmu Allah yang sebesar darah kita ada yang luar biasa. Ni ayat. Syahada, bismillah, bidang niat nak sembuh apa-apa penyakit. Jadi kita tak paksalah kita pulang balik kamu nak buang saka kita matikan, tak nak buang kita tak buat apa-apa, kita biarkan. Saya lebih pada nak buang saka mak saya ni, apa yang dia sakit-sakit dengan insyaAllah. Umur berapa kak sekarang? 77. Tu lelaki number tu 77. Akaknya ada kasyaf nampak. Dia ni lepas belajar ada tu pun sebelum belajar? Sebelum tak ada. Okay, kasyaf ni semua ada 2 cara. Ada anugerah Allah, ada kasyaf, ada gangguan. Jadi saka ataupun jin dia menampak. Ada 2. Jadi contoh bila kamu nak ijazah nanti, contoh sebelum kamu zikir, kamu mohon kepada Allah lah. Saya nak ambil feel dulu yang datang. Sebab bila kamu mohon kepada Allah, misal kata macam saya dah ada puluhan tahun bawa ilmu ni, saya tak ada kasyaf. Saya jumpa guru saya banyak juta-juta saya zikir hari-hari. Nak dapat kasyaf, Allah tak izinkan. Allah tak izinkan. Dia tak dapat sudah. Dia takkan nak marah Allah. Sebab tu kasyaf ni rezeki masing-masing. Contoh kalau bibi ni dapat kasyaf. Berapa tahun ni? 2 tahun. Hampir 2 tahun. 28. Tapi cakap belum? Belum. Kecil sikit. Okay, contohlah. Momok. Kamu tak nampak, kamu akan cakap mana ada. Kamu tak nampak, tapi dia nampak. Contoh malam-malam nangis, dia nampak. Dia akan mata tengok otak ke kan. Dia nampak. Jadi bila dia nampak pula, kamu contoh pergi ke orang lain, so tutup. Bagi saya rugi. Siapa nak nampak balik dalam 1 juta, tak satu orang boleh dapat lah. Adakah dia nampak tu sampai masa umur 3-4 tahun akan anugerah tu dia hilang? Ini masing-masing. Yang ada sampai ketua je, nak baby tua. Nampak lagi. Jadi kadang nampak ni dia on off. Faham tak? Yang ada yang perlu boleh nampak, tak perlu dia tak apa-apa. Tapi bila nampak jangan takut. Contoh kamu bawa kereta kan. Kacaplah. Bila ijazah nanti dengan izin Allah, Allah bagi awak buka mata batin.
awak buat kereta ni, awak nampak jin setan jemberak, awak jembrek, belakang pom langgar awak. Awak orang akan tanya, asal awak break? Aku saya nampak ada benda. Mana ada? Biasa tu. Duduk kedai makan. Dah, awak cakap awak gila. Ini tak betul. Tak nak getai. Ha, betul. Contoh pergi kedai makan kan. Yang pakai pelaris ni. Awak tahu tak pelaris ni macam mana? Kedai makan. Ada kedai makan tak? Ya. Ada pakai ada kedai makan dulu. Tak ada. Ini cerita. Ni cakap terang-terang orang yang ada kedai makan ni. Dia nak marah-marah lah. Memang saya cakap direct ke. Kedai makan awak duduk. Okay, contoh hari ni balik. Nak balik ke Muar kan? Okay, contoh. Mak, lepas ni kita singgah Melaka. Kita makan asam pedas dekat nama ABC. Sampai sana, akak tak pergi ABC. Akak pergi XYZ. Pasal apa? Yang pakai pelaris ni, dia dekat tepi jalan ni. Depan kedai dia ni banyak. Dia lambai. Mari, mari dia main perasaan kamu. Mari, mari, mari baik-baik. Dia masuk ABC ni pergi XYZ. Sedangkan awal itu tadi dah target nak pergi ABC ke kedai. Tapi pergi kedai lain. Dah masuk kedai lain pun ada lagi pelaris yang lain. Ya, ah, ada dekat meja pula. Atas meja lah. Mak, yang kat dapur lain. Yang kat dapur ni kengkang atas periuk. Okay. Ah, ni saya cerita, jujur saya cerita. Saya pernah bawa anak murid saya, kita pergi makan. Bukan sengaja nak tengok. Anak murid saya duduk, kita makan ni. Tahu pintu kecil tingkap dia, dia hantar makanan keluar tu. Jin ludah. Keluar je. Kita tengok, fuh sedap. Cuba bawa balik bungkus. Sedap tak? Ha, ni kepada peniaga-peniaga yang pakai pelaris. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Haram, kurafat. Dapat duit pun tak berkat. Sekutu dengan Allah. Ini tidak betul. Saya pun niaga je kat kafe kan, kereta Syafago. Tapi itulah nasib baik saya ni niaga dalam kawasan yang komuniti yang sama. Jadi tak ada risau sangat lah kalau kita niaga kat luar tu. Oi, itu yang ilmu risau itu yang lagi lah. Kalau kena belajar tu, kena belajar tu, kena belajar. Okey, bila berniaga, pernah tak tempat kamu tak orang cakap, aku tak nampak pun kedai kau tutup ke? Pernah? Saya pasal kafe dalam tu untuk studionya, jadi tak ada isu sangat lah. Kalau macam kat luar tu mungkin disawi. Kawan saya memang ada buka kedai makan dekat Sepang Nilai tu. Ya, banyak kali nampak ada orang-orang nampak kalau besok duduk lah kau macam orang Melayu ni kenapa niaga suka berdengki eh? Suka tak, itu semua daripada nenek moyang kita keturunan PhD. Biasa kan tu. Saya kawan saya yang berubat tu, ada kawan saya yang pergi berubat, dia pun dia berubat yang sakit dia orang pisang. Jogong pisang. Ya betul. Allah. Sampai kena santau. Biasa dah jumpa macam-macam lah. Yang baru-baru ni. Ya, dari dulu kan dah kena. Depan tu orang, lepas tu orang kau depan. Anak saudara saya lah, depan tu orang jual soto. Lepas tu seorang tak ada datang kedai dia. Dia habis berobat lah. Tapi macam saya cakap lah dalam YouTube banyak kali, bila kamu asyik kena sihir, kena sihir, kena sihir, betul berubat. Sampai bila nak berubat? Kan bagus belajar. Ubat diri sini lebih baik asyik pergi berubat. Maaf cakap, akak dah 77 tahun. Pernah berubat banyak tempat tak dulu? Banyak, pergi dah pernah pergi banyak tempat tak berubat daripada muda. Jangan juga lah. Okay. Contohlah, kamu asyik pergi berubat. Yang ada kalau tengok dalam YouTube saya, yang ada daripada muda sebelum kahwin dah kena sihir sampai ke tua berpuluh tahun, ribu-ribu dek dah habis. Apa nasihat saya? Belajar ni contohlah kalau perempuan cakap ni ataupun kakak ni muda lagi 625 sekali bayar seumur hidup. Sini belajar tak ada peringkat, satu kali package. Kalau lelaki 695 satu kali bayar, package. Contoh saya macam lah, kalau kita belajar tu package, tapi kita nak contoh, nak dalamkan lagi. Adakah kita dah datang sini ke, kadang-kadang kita tu soalan cuba cemas. 1, 2, 3, 9 ni, setiap 3 bulan sekali saya buat memperkasakan ilmu. Memperkasakan ilmu, anak-anak murid baru. Apa bulan? Bulan 9 ni, 1, 2 dan 3 bulan 9. Oh, 1, 2, 3, awal-awal bulan 9 ni. Okay, saya ada buat memperkasakan ilmu. Anak-anak baru dah lama yang nak belajar. Live saya ajar tangkap pontianak, tangkap pocong, tangkap tugaya, tangkap jin. Panggil bomoh, kita tangkap semua datang depan-depan. Kita boleh rentak dengan dia, tengok dia hebat ke, emang Allah hebat. Sebab
tengok. Dia hebat ke? Emang Allah hebat. Okay. Buat kat mana tu? Kat sini. Dekat Bukit Supai. Kuala Linggi. Kuala Linggi Melaka sini. Jadi sat. Yang Melaka. Mana yang dah belajar ke ataupun yang yang belum belajar tak boleh ikut. Oh. Dia awak gerak outsider mana boleh ikut. Ah, betul-betul ikut kan. Dia cuma datang anak murid. Kalau maaf dekat isteri ke mak ikut. Dia boleh duduk dalam chalet tapi tak boleh ikut tempat kita pergi belajar. Hmm. Pertama tempat tu keras. Saya kat tantra. Okay, banyak penunggu kat situ. Tapi insya-Allah sampai ke hari ni mereka tak pernah kacau anak adik saya. Kita saya boleh berdialog dengan dia orang. Saya tak percaya. Mereka semua hormat kita. Jadi kalau berdialog, kalau tabib dialog tu, kalau anda kata dialog dengan dia, adakah dia ada menumpang dengan dia orang? Tak, tak. Kita berdialog. Berdialog dia mana? Cara gaib lah. Buat cara gaib. Okay. Nah, ni ilmu masing-masing lah. Ya. Tapi kita yang penting tak pakai jin, setan, iblis yang apa, mendamping dengan kita. Tak ada. Saya boleh dialog, saya boleh panggil, saya boleh bagi salam. Saya bagi tahu. Kejap lagi, sekian bulan, sekian bulan. Hari berapa, jangan ganggu anak murid saya, kita nak buat ekspedisi. Kalau kamu kacau, kita kitai kamu. Jadi mana yang ada kelebihan yang ada mata batin yang boleh dengar, dia dengar. Tok, dia balas tok. Dia kata, okey, okey. Ini betul. Sampai gini, kita dapat tetap 3 bulan, kita pergi. Kita tak kacau. Okay. Tak pernah kacau lah, tak ada yang kena rasuk. Cuma bibi gini, kalau tak ada ilmu, kena rasuk. Nanti kita tak kasi orang-orang masuk. Pasal apa? Bila kamu ikut, kamu kena rasuk, menyusahkan kita. Pasal apa? Nak dirawat kamu lagi. Contoh macam nak rawat anak murid, anak kecil ini. Sebab tu kita sekarang anak murid, anak kecil kita tak galakkan. Pasal apa? Bila kita tarik sini tempat ni, kita buang benda-benda negatif lah. Misal kata, masuk ke badan dia. Bawa balik, salahkan. Ni tabib mantar ni masukkan ni. Kita pula salah masukkan. Sebab tu budak kecil selalu kita tak galakkan masuk, melainkan dia nak buat rawatan. Kita keluarkan, matikan semua, kita galakkan masuk. Kalau tidak, semua duduk luar. Okey, contohlah kamu sebagai orang baru kat sini, tengok YouTube. Kamu duduk ambil rawatan ni, ataupun dari luar tadi, ada tak benda-benda kurafat syirik yang kamu nampak dalam ataupun rasa? Ada ke tak ada? Nenek ke? Panggil nenek lah, makcik ke? Adik ke? Ni. Ada tak benda-benda kurafat syirik dalam bilik ni? Yang kamu rasa ke? Tak nampak mungkin rasa ke? Cuba cerita. Biar netizen boleh komen. Siapa yang dalam TikTok, YouTube banyak yang komen. Orang ni pakai jin tapi ada pakai kadam lah, bla 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 lah. Sedangkan kat sini kita matikan jin setan iblis. Sawat tarjih apa lah, bagus lah macam tu. Sawat tu sawat tarjih lah. Ni kita tutup pasal apa? Kita ada YouTube, tak boleh ada bunyi-bunyi. Dia akan panggil copyright. Itu kita kena ada sawat yang jin takut juga. Ya, sebab tu sini hari-hari kita buat sawat. Itu sawat amalkan saja. Zikir-zikir. Okay. Bila kita amal, saya tak ikat salah. Contoh, saya bagi contoh. Datuk Alias Kazim kena. Ceramah kan? Dalam YouTube dia 12 kali dia berlaku dengan sihir, betul? Dan kan dia lagi tafiz. Kalau dengan setakat agama, setakat baca dengan Ustaz Ghazin, siapa lagi hebat dalam agama? Itu masa tu kawan saya tu, dia kata itu Datuk Elias Ghazin nak janji nak datang tempat dia. Ubat kan, tapi tak dapat. Dia masa tu dah tak berhubungan dia, dia tak tahu apa cerita lagi. Anak murid dia, orang kanan dia pernah tak? Dia ijazah dengan saya. Saya pesan dia, bagi tahu Datuk Ustaz Kazim, kalau boleh belajar ilmu ni, pakai pendinding. Mungkin dia pun ambil ilmu lain, pendinding dia, alhamdulillah lah. Yang ada WhatsApp kita banyak bertubi-tubi. Tapi boleh tak bantu Ustaz Kazim? Kita buat cara jauh, takkan kita nak pergi wawarkan, masuk YouTube. Hari ni aku akan bantu Ustaz Kazim, tak payah. Ini kita bantu cara senyap. Tak perlu kita nak gembar-gemburkan pada masyarakat, tak perlulah. Jadi benda-benda ni, umpama tangan kanan dulu, tangan kiri tak nampak. Ini kita bagi tahu, kita bantu gini, kita bantu ni. Tak perlulah. Selagi mereka-mereka semua sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bantu kita jarak jauh lah. Okey kak, nak mulakan sesi rawatan. Ni nak buat apa? Nak rawat biasa ataupun nak matikan saka sekali? Kita pulang. Matikan saka sekali. Kita tak paksa.
ni nak buat apa? Nak rawat biasa ataupun nak matikan saka sekali? Kita pulang. Matikan saka sekali. Kita tak paksa. Saya nanti awak akan dengar. Mak kamu akan jalan rasa ringan. Itu beza. Dia dalam derita sakit-sakit ni lama. Berapa lama tak sakit lutut? Lutut di pinggang lebih sepuluh. Dah lama juga, dah umur 60 lebih. 64 lebih kurang 10 tahun lah kita sebelum pergi, dah lepas pergi haji dalam tahun 2010. Umur saya 64 pergi haji. Ini telinga pun kurang dengar lah. Ada sikit juga lah. Cerita pasal telinga dengar. Semalam masa tatak ni tinggal Bukit Rambai kat atas sana. 9 tahun mata tak nampak sebelah kanan. Yang kiri ni dah pakai apa? Kantar. Suami duduk situ, anak dia ijazah lelaki. Ada dalam YouTube nanti. Ini je akak nak kena faham eh. Bini dia tanya, ini kalau saya buat rawatan boleh garanti baik tak? Kalau garanti, saya minta maaf, akak balik. Yang boleh garanti Allah Ta'ala, bukan saya, bukan manusia. Tapi saya dua-dua dah tukar tak kantar. Okey, dengan cerita ni. Dah 9 tahun tak nampak ni. Jadi saya cakap dengan lelaki dia, lelaki tanya, adakah ni sakit keturunan? Tak nampak mata ni. Saya cakap terang-terang, ini permainan orang sihir. Sama dia tak kira tu pulang lah. Jadi kakak cakap, okeylah kalau macam tu saya nak rawat kan, RM50 kan? RM50. Tapi saka tak buang. Ini dia pula, saya pun rawat. Anak dia sebelah sini, dia sini lah. Dia ambil jari dia tengok. Eh, dia nampak jari saja lah. Okey? Lepas terbuka baju anak dia. Jadi lelaki tanya, awak buat apa? Saya nampak lah. Saya cakap, okey kak, tengok lelaki kak sana nampak tak? Eh, terang. Dengan izin Allah, okey saya tanya, kak, 1-10, berapa persen agak lebih nampak? 50%. Berarti dah 5% lah. 5% dah kira 50% kan? Dah nampak terang. Jadi anak ijazah cakap balik awak bantu lagi tarik lagi kasi keluar sihir-sihir tu. 9 tahun tak nampak. Semua izin Allah. Yang sebutkan Allah bukan saya. Nanti tengok YouTube dia keluar. Semua kuasa Allah. Habis tu satu hamba Allah pula datang daripada mana suami isteri juga. Muar kampung kamu lah, orang Muar. Palik Raja. Ada juga dalam YouTube nanti. Laki dia berjanggut, pakai kopiah. Awak bini dia kurus. Tak selera makan, makan muntah, badan gatal-gatal. Rawat, saya kasi biskut. Okey kak, makan biskut ni. Makan. Ambil dia makan tu, saya rawat suami dia. Saya pun sakit kaki ni, gini nak try dia berubat ni. Yang kita pun rawat laki dia. Jalan. Laki bini tengok, antara laju jalan. Cakap ke ni. Semua izin Allah. Okey, saya ulangi benda-benda ni. 90% manusia semua ada saka. 70% sakit manusia gangguan syaitan. Kita ni. Kadang-kadang benda tu duduk menumpang. Ataupun yang macam semalam budak datang daripada Pago. 16 tahun, aksiden motor. Pago. Tangan masuk besi sampai sini, pelit. Tangan dia bengkok gini. Pasal apa saya nak luruskan tak boleh, pasal apa? Pasal paksa. Plate tu akan koyakkan daging dalam dia. Saya kata tunggu buka besi, datang sini. Saya luruskan balik insyaAllah. Tangan dia berat. Saya cakap, wow gini, saya tarik. Saya rasa ringan. Jadi yang berat tu siapa bang? Benda yang duduk menyinggah. Setan. Mata kena faham. Waktu bila kita tak faham tentang ilmu Allah ni, yang tak percaya benda-benda gaib ni susah nak terangkan. Ya, betul. Macam dia kata dia lah, Allah nampak. Malaikat nampak, surga neraka nampak. Tak nampak. Ini cerita ibu pun tak nampak. Malaikat ada yang batin, yang kacah, dia nampak. Itu pun tak semua orang boleh nampak. Buang semua. Ikhlas. Okey, pakej ni 300. Okey, rawatan adalah percuma. 1 hingga 31 bulan. Ogos. Sempena menyambut Merdeka. Akan tetapi, yang percuma tadi RM50, kamu sokong beli produk. RM50 tadi kita kasih produk. Kopi teh apa? Ada apa? Kopi on, kopi 3-1, kita ada madu, kita ada herba, kita ada nano, kita ada minyak urut. Duit yang tadi itu tukar pada barang. Support produk saya itu saja. Bukan bayar duit paket dah, itu beli produk dah.
beli produk. Dah. Tapi bila minum kopi sedap, dia order lah kat Shopee, Lazada ada jual. Ini kopi herbal dia bukan kosong . Minum ni badan akan rasa ringan. Pasal apa? Dia buang lemak, gula garam, minyak toksik dalam badan. Dia ada ubat, bukan kopi macam. Dia kopi ubat, dia bukan kopi biasa bukan. Dia kopi ada ubat. Harga rawatan RM50 ke RM70? RM50. So RM50 tu kita beli, beli produk. Tapi tak apalah. Ya. Okey. Faham tak? Jadi kita bukan, ini sebenarnya ogos lah. Ini sebenarnya mereka. Tapi bisa kata sambutan luar biasa, kita akan extend lah. Bila lagi tak tahu, kalau tak ada, kita stop kat situ je lah. Sambil dulu. Dalam hati zikir, Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Dalam hati. Jangan fikir ada anak, ada cucu, ada menantu, ada saya. Fikir Allah je. Kosongkan minda, fikir Allah. Okey? Ikhlas buang semua, matikan semua . Zikir sekarang. Zikir sekarang. Zikir dalam hati. Zikir apa? Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ke atas. Saya nak pegang lutut. Pita. Saya pegang lutut. Bismillah. Bismillah. Ni apa? Kaki korang sikit. Bismillah. Tak apa. Pinggang pun dia sakit lapar kaki lu. Ni goyang-goyang rasa apa? Sakit lagi, ringan, berat. Oh, sikit lah. Tak sakit tau lagi tak? Ada sikit lagi. Sikit lagi. Kita bawa kat kaki dulu. Syilah. Sayang. Syilah. Apa tahu dah kat sakit ni? Lama juga dah. Lagi tu umur 60, apa, tahun 64 . Sampai sekarang 77. Syilah. Kalau pergi hospital cakap apa? Gel kering. Tak pernah masuk lah. Tak ada. Dia kat gel kering kan? Itu sakit tu katakan. Kat sini lagi sakit. Ada lututnya. Saya tukar lutut pula. Tukar atau burung kelapa. Syilah. Ayo lagi. Buyang-buyang. Buang sikit dah. Akak tu air habiskan.
Kenapa? Hmm. Itu air herba. Dah habis lah. Oh, habis kan? Habis kalau saya. Air herba ni, pertama, dia bunuh kuman dalam darah. Kuman apa? Kuman barah ataupun kanser. Kedua, dia lancarkan darah yang semua sumbat ni. Maaf cakap, awak nampak sihat awak cakap kan? Ini contoh. Penyakit kamu dalam badan kamu nampak? Contoh ada saraf-saraf sumbat. Dah dengar tak yang muda-muda ini pun ada saraf sumbat sakit jantung yang meninggal? Herba ni dia akan lancarkan darah dalam tubuh badan kita. Ujung rambut, ujung kaki. Dia akan cari. Contohlah, ni minum gaut minum tadi. Dia rasa contohlah kat sini ke kan. Rasa macam tup. Bukan kuat sakit. Dia cuma dia tolak darah sumbat. Yang sumbat-sumbat tadi blok tadi dia tolak. Dia pecah cairkan darah. Apa tu lega? Kamu juga ni contoh. Benda ni dah lama. Kalau tanya saya, ada angin. Okey? Ni kalau dia exercise banyak kali nanti akan bunyi kletuk-kletuk angin. Faham tak? Okey. Berarti bila minum air ni nanti dia lancarkan darah semua. Okey, tengok ayah muka mak kamu pucat sebenarnya. Okey, nanti dia minum ni lepas rawatan nanti kemerahan darah dah lancar balik. Tentu selalunya orang ada saka lah tinggi ni. Okey. Cuba akak bangun, berat ke ringan badan? Lepas tu jalan. Bangun, jangan bangun, jangan kata enggak bangun. Ringan. Okey, jalan. Dekat pintu sana. Faham tak? Sabar, aku tinggal kemana nanti saya tahu. Sabarlah. Saya nak kasi dia rasa dengan perbezaan. Itu dulu. Perbezaan. Tak, jalan ni pinggang yang macam macam berat. Tahu. Kaki. Jalan kaki ringan ke berat. Okey, dah. Okey, akak. Tak, saya nak bangun susah. Pinggang belakang akak ni. Kita potong pinggang. Nak bangun susah. Kita taruh pinggang gerengga nak. Pinggang biar perempuan tegang.